Yang juga menuai kritikan adalah pembangunan jalan di Lampung. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung misalnya, lantaran tak kunjung diperbaiki, warga bersama polisi melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Kondisi jalan lalu lintas di jalan lintas Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini sudah rusak parah sehingga kerap menimbulkan kecelakaan. Perbaikan dilakukan dengan menutup sementara jalan yang berlubang. Warga berharap dapat dilakukan perbaikan secara permanen. Kurang lebih 2 tahun, Pak, kalau untuk rusaknya, Pak. Artinya begini, Pak. Kami juga berterima kasih pada organisasi yang terkait, dengan media yang terkait, ya atas perbaikan jalan ini walaupun sementara. Tapi untuk kedepannya kami minta diperbaiki, Pak, untuk ke tingkat provinsinya, Pak.